tujuan dan maksud dari kegiatan itu? Tujuan kita adalah melestarikan batik ini, budaya dari leluhur, supaya sampai pada generasi yang akan datang. Ya. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, peringatan Hari Batik ini itu digelar di tahun ini perdana atau gimana? Setiap tahun. Kebetulan Back to Work itu selalu menginisiasi untuk hal-hal yang baik. Nah, tahun ini kebetulan kita hadir di sekitar 56 kota dengan 475 komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Saya dapat update-nya tadi malam jam 12. Ya. Tujuannya gimana? Maksudnya dengan naik sepeda, dengan mengenakan batik ini maksudnya? Atau? Maksudnya kita berkampanye supaya masyarakat melihat kita sangat menjaga budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Supaya terjaga sampai nanti. Untuk hari ini ada berapa orang yang ikut? Hari ini sekitar 200-an. 200-an. Cukup lumayan di masa pandemi ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi. Ada sekitar 16 komunitas yang hadir meramaikan kegiatan kita ini. Harapan kita ya semakin menambah komunitas sepeda, semakin menjaga warisan-warisan budaya yang ada, sama juga kita mempromosikan kampanye yang ramah lingkungan, yaitu bersepeda. Nah, untuk slogan kita, tema kita hari ini adalah berbatik, bersepeda, dan bergembira. Jadi kita tujuannya adalah supaya kita pakai batik, kita naik sepeda, tapi sambil bergembira.